bakso di Buah Batu. Asli deh, gak nyangka banget harganya beneran semurah ini. Terus bumbunya teh ada yang pakai chili oil ya, jadi lada-lada wangi gitu. Udah gitu, tetelan sama baksonya juga gak kalah nikmat nih. Baksonya ada beberapa jenis, ada yang cincang, polos, sama urat. Terus tetelannya dikasihnya seabreg-abreg gini. Topping mie ayam juga ada, pokoknya mah lengkap ya kalau kesini mah. Mantep loh, tipe kuahnya teh yang gurih-gurih gitu. Jadi kalau di sambelan, di kecapan, di sausan teh makin-makin nikmat. Kalau yang doyan pedes harus cobain yang pakai chili oilnya. Pedesnya teh mantep ya, berempah gitu. Nah, buat cari lokasi barunya yang di terusan Buah Batu ini pas banget di seberang pom bensin. Alamatnya di sini ya. Jadi guys, gue lagi di Garut dan mau cobain ampun Bang bakso yang ampun Bang Jago. 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 Buset, baksonya gede amat. Ada daging cincangnya begitu lagi. Wanjay. Jadi hari ini gue mampir ke Bakso Setan Pak Aep di Jalan Puncak Raya Cisarua, Bogor. Di sini terkenal banget sama baksonya yang gede banget. Beratnya aja sampai setengah kilo loh. Wow, berat banget kan? Satu butir bakso ini harganya Rp60.000. Ini udah termasuk sama mie, bihun, sayuran, atau toge. Dan kalian juga kalau beruntung bisa nambahin daging tetelannya kayak begini nih. Untuk penyajiannya sampai pakai 2 mangkok dong karena saking gak muatnya. Udah gitu kalian lihat sendiri tuh di dalamnya. Daging cincangnya aja menggoda banget kan. Satu bakso itu bisa dipotong 6 kayak begini nih. Jadi kalau satu bakso ini bisa dimakan 3-4 orang. Wow, mantep banget kan. Gimana? Penasaran gak buat cobain? Buat kalian yang penasaran, langsung aja cobain Bakso Setan Pak Aep. Rasanya, mantap! Apa? Bakso rasa soto? So, ayo wong dodolan jaman saiki. Wes, sis aku tak melok dodolan bakso rasa sinomai, wes. Nah ini lokasinya ada di Jalan Kuwukan Gang Langgar Surabaya. Jadi di sini tuh jualan bakso yang kuahnya pakai kuah soto, bray. Aneh-aneh ayo. Untuk varian baksonya ada bakso kasar, bakso halus, somai, dan gorengan. Sumpah iki tempatnya nyaman dan adem sepoi-sepoi, bray. Dan untuk minumannya di sini juga jualan cincau susu. Asya belum disantap, disok dulu pakai sambal biar Sok gua ternyata enak anga. Oh, baksonya daging dan kuah sotonya itu loh seger-seger kecut gitu. Terus untuk somainya juga enggak kalah enak. Wes kate kesuan pikir panjang lagi. Cus, berangkatkan langsung. Bakso dalam lorong ini namanya bakso locer, bakso lorong ceria. Aslinya ini mantap sekali guys. Kalian harus datang ini walaupun tempatnya dalam lorong. Ini buka dari jam 11, biasanya jam 1, jam 2 sudah habis saking enaknya. Tipsku kalau kalian mau makan bakso Makassar itu minta kibong goreng, daun bawang, minta juga lombok, kecap, perasan jeruk nipis. Terus itu isi-isi baksonya kita cocol ke situ. Ini rasanya luar biasa guys.